legenda UFC, Jose Pierre tampak menunjukkan kode untuk kembali comeback ke arena pertarungan. Jose Pierre terakhir kali bertarung pada tahun 2017 silam. Kala itu, petarung yang masuk dalam daftar Greatest of All Time versi Khabib Nurmagomedov itu berhasil menang atas lawannya, Michael Bisping. GSP menaklukkan Bisping dengan metode rear neck choke yang dilancarkannya. Beberapa tahun setelahnya, GSP kemudian secara resmi mengumumkan dirinya pensiun pada awal tahun 2019. GSP saat itu mengaku senang bisa mengakhiri karirnya di MMA saat tengah berada di puncak. Tapi, baru-baru ini ia tampak mulai memberikan kode bahwa dirinya rindu dengan dunia pertarungan. Mantan petarung yang kini berusia 42 tahun itu menuturkan jika dia ingin merasakan kembali adrenalin pertarungan lagi. "Saya berusia 42 tahun, saya merasa baik pada akhirnya ketika saya pensiun dan saya berlatih. Saya ingin mendapatkan kembali, saya ingin merasakan adrenalin lagi. Saya juga berpikir ini adalah jalan bagi para petarung. Saya masih ingin berkompetisi untuk menghasilkan uang, bersenang-senang dengan para penggemar dan keluarga UFC," kata Sepierre. Meski sudah memberikan kode bakal segera comeback bertarung, belum ada kepastian kapan GSP akan berduel kembali di arena pertarungan. Freaky.